Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mempelajari firman Tuhan melalui renungan pagi. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui renungan pagi. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Tarik Aku dari Jalan Kejahatan. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 2 ayat 12 sampai 14. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Mari kita ikuti keterangannya. Sejak kejatuhan Adam telah menjadi mode dunia untuk berbuat dosa. Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 129. Dalam hati yang tidak dibaharui, terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 533. Lazimnya, keinginan untuk berdosa menunjukkan delusi jiwa. Setiap pemanjaan keinginan itu memperkuat keengganan jiwa kepada Tuhan. Keengganan melakukan tugas dan kesenangan dosa adalah tali yang digunakan setan untuk mengikat manusia dalam jeratnya. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 53. Dengan melihat, kita menjadi berubah. Meskipun dibentuk menurut gambar penciptanya, manusia dapat mendidik pikirannya sedemikian rupa, sehingga dosa yang dulu dibencinya akan menjadi menyenangkan baginya. Saat dia berhenti berjaga-jaga dan berdoa, dia berhenti menjaga benteng, hati, serta terlibat dalam dosa dan kejahatan. Pikiran direndahkan dan tidak mungkin untuk mengangkatnya dari kerusakan, ketika sedang dididik untuk memperbudak kekuatan moral dan intelektual dan membawanya tunduk pada nafsu yang lebih kasar. Perang terus-menerus melawan pikiran duniawi harus dipertahankan, dan kita harus dibantu oleh pengaruh pemurnian kasih karunia Tuhan yang akan menarik pikiran ke atas dan membiasakannya untuk merenungkan hal-hal yang murni dan suci. Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 479. Roh Allah terus-menerus mempengaruhi pikiran manusia untuk mencari hal-hal yang hanya akan memberikan kedamaian dan ketenangan, sukacita surga yang lebih tinggi dan suci. Kristus, Tuhan kehidupan dan kemuliaan, memberikan nyawanya untuk menebus manusia dari kuasa setan. Juru selamat kita terus-menerus bekerja melalui pengaruh yang terlihat dan tidak terlihat, untuk menarik pikiran manusia dari kesenangan yang tidak memuaskan dalam hidup ini kepada harta tak ternilai yang dapat menjadi milik mereka di masa depan yang abadi. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 580. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Berkati keluarga kami,
Berkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Hamba berdoa secara khusus bagi para pemirsa, para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka. Jika mereka dalam pergumulan, Tuhan kiranya campur tangan, menuntun, dan memberikan jalan keluar. Jika mereka dalam keadaan sakit, kiranya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Datang serang di awal-awal. Datang serang Yesus sekarang.